Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik ya, sehat-sehat gitu ya. Gimana nih puasanya? Pada lancar semua? Teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing paket. Oh ya, tadi aku bawa kopi ya siang-siang, karena ini videonya aku ambil sebelum bulan puasa dan mau aku buang tuh, sayang gitu ya, eman-eman kalau kata orang Sunda. Jadi ya aku upload aja. Nah, di sini aku buka sendal ya untuk sehari-hari karena aku nggak punya sendal. Gimana teman-teman puasanya, lancar-lancar semuanya ya? Dan gimana teman-teman udah pada buat kue apa? Sebentar lagi kita bakalan lebaran ya. Pastinya teman-teman udah pada beli baju lebaran, yang pada buat kue gitu ya. Nah, ini dia sendalnya. Kalau kata aku ini bagus, lumayan ya. Harganya itu murah banget, di bawah 50.000 kalau nggak salah ya. Karena ini videonya udah lama banget, cuman mau aku buang tuh sayang kali gitu kan. Soalnya buatnya aja aku capek mundar-mandir, mindah-mindah tripod kayak gitu. Jadi aku simpan aja di YouTube buat dokumentasi aku. Oke, itu dia sendalnya ya. Sendalnya tuh nomornya 37, tapi agak kekecilan buat aku. Sebenarnya aku biasanya pakai nomor 37, cuman ini mungkin polanya kecil kali ya teman-teman, nggak tahu nanti dipakai apa enggak. Nah, lanjut, ini aku beli kaos ya. Ini kaos untuk sehari-hari juga teman-teman, lumayan kata aku mah ini enak, adem, enakin gitu kalau dipakai. Ini kaosnya tuh aku beli dua di toko yang sama dengan sendal tuh. Aku belinya di Shopee. Dan harganya juga ini murah ya, cuman kalau nggak salah 50 lebihan gitu harganya, nggak nyampe 60.000. Nah, ini dia baju-baju HM gitu, HM KW ya. Tapi enakun, ini bahannya katun. Terus tangannya tuh di sikut lebih gitu ya, bawah sikut, jadi cocok untuk pakai kerudung. Dan ini ukurannya aku ngambil L, ini L ya, L aja udah besar. Ini udah aku coba dan dipakai tuh agak longgar, alhamdulillah, enak, agak-agak melar juga. Nah, ini aku ngambil warna peach sama warna apa ini, warna kayak Wardah gitu ya. Alhamdulillah buat ganti-ganti sehari-hari gitu teman-teman. Lanjut, ini aku buka satu lagi ya. Di sini aku beli celana panjang warna hitam, celana cut dry gitu, karena aku nggak punya celana cut dry yang warna hitam. Dan ini ukurannya XL. Biasanya aku kalau beli celana yang nomor-nomor gitu pakai nomor 33 ya teman-teman, tapi ini ukurannya kayak L, XL sama M gitu, jadi aku ngambil XL. Ini tuh melar juga ya teman-teman, dan di aku tuh pas, dan kepanjangan tit sedikit masih bisa lah dipotong. Oke teman-teman, unboxingnya sampai di sini dulu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi kita lebaran. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe jika menyukai videoku. Sekali lagi, terima kasih. Dadah.